Selamat ngalih hari serta merita bibasa ngai kita semua. Begulai ngok aku Viviana Lena Igai berbulutin ukas Iban edisi ngalih hari 21 Disember 2020. Berita ngalih hari itu dipun ke ngau berita penanggul sidak keberubat bepalan dialisis di Pelilih Lawas terputar sepengudah Spital Lawas dia tu udah bisik kerbannya. Sebedau tu sidak nganjung diri berubat ke kota Kinabalu Sabah tok ke Limbang lalu bisik megak Kemiri. Sapit Kepala Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah, ia kalau berandau ke perkaranya ngau Direktur Opis Pengerai Negeri JKN Sarawak tang bisik penanggul ketegal suntuak sidak kelandiak gawak ngadu ke dialisis. Ia berjaku munyinya maya pengawak nyuak ke mesin dialisis ngagai Spital Lawas. Dato' Amar Awang Tengah ngau tu merik besai terima kasih ngagai sebati ngau Sarawak Energy Berhad tiudah nyawup merik mesin dialisisnya. Berita nangkan ketuk. Indai Tunggal Bernegeri itu dilalau ngeregister nama sidak bergerempuang tau ke Kelab Indai Tunggal ngambil kebuliah sawup ngau bantu ari perintah. Menteri Perengkah Pengangkut Sarawak, Datuk Lee Kim Shin madah, kelimpah bantu nengah gerempuang sidak megak tau berpintak ke penemu mutar ke penanggul tip bisik nuntuang. Berjaku program Back to School tahun 2021 di Miri kemari, ia megak ngelalau bala Indai Tunggal ngemerat ke pemujur pelajar anak sidak. Ko adun senadinya, sidak anang mantul nyengula ke anak laban seminak pemujur berpelajar aja boleh ngubah penghidup dudiari. Berpengerami itu, Datuk Lee nyuak ke bantu ngagai 127 ikut nembiak secondary ngau primary serta 16 ikut graduate. Di tatau, adat ngau main asal tinyadi kekelai sesebengkah bangsa mesti ditanka. Ketegalnya, Menteri Muda Beropis Kepala Menteri Undang-Undang Ngau Adat Bumi Putra Sarawak Dato' John Siki Tayai ngansak rebak baru numbuh ke gerempung kenyadi ke pelasar ngetan adat ngau main asal ari kepunas. Lepasnya ke kumai orang identiti kita. Ha, tanda kita ini artinya bangsa kita yang dari situasi dari adat asal peniawa ke bangsa nama asal dari pun tak dikekal kita kurang nak nemu bangsa sapan. Yang lain mana ke pulau tadi? Sebenarnya kita terpupus aduh ke kita siti kelab siti nama kini siti persetuan kini lah ke aduh ke adat asal kita ya, kita bisa tak tahu adat asal kita itu jadi aduh ke kita aduh mana-mana sudah saya pilih kita siapa jadi ketua sudah nama program kita adanya program kita kerupai ke adat kita sendiri. Ia mantai kelalau tu, maya pengerami pemesai bukulai ngau rakyat di rumah Jaluang dengan buan tatau kena hari 6 tu tadi. Berpengerami tu, Dato' John Siki, timaga adun kakus minta sidak ke bempu tanah ke udah disukat nengah Seksyen 6 nganjung peminta sidak nyukat tanah ngena Seksyen 18. Nyukat sebidang-sebidang, kita kena tak untuk daripada kakus bagi bala kita. Ianya kita mesti ngadu ke antara memilih sama diri. Ya, bukan yang mana. Aduh, kita dari sama diri dulu. Sama pernah nyukat ke tanah kin, sama pernah sulih ngagat tanda. Sulih ngena cat, ini tanah musiku, tanah. Tanah musiku, tadi ngapain diri. Sukat kita dulu. Jadi, budget bisa. Setiap tahun perintah kita di Sarawak itu GPS beri 40 juta. Maya pengerami itu ia bisik ngungkup ke agih belanja RM20,000 ngagai JKKK ngau RM5,000 ungkup Biro Induk Rumah Jalong. Berita di Meluan. Rakyat di Meluan diansak landiak berkena ke penemu baru tibisik dibantai maya Agriculture Community Outreach Program Agricorp. Adun Meluan, Roland Duat Jubin madah, Perintah Negeri sudah mengungkup ke belanja RM210,000 ngagai Dun Meluan dikena ngemujur ke programnya tinggal buan tuju berkongsi ke penemu ngop ngelandiak berkena ke teknologi moden ngagai rakyat. Ia madah, perintah megak ngarap ke rakyat uliah nambah ke pemayuh macam pengawak bertanam bertupi ke uliah nyungkak ke penatai pemisi diri. Bercakup maya pengerami nutup program AgriCorp di Julau, Roland Duat megak madah ke perintah sudah mengungkup ke RM1,000,000 ngagai rakyat di Meluan dikena ngepun ke pengawak nanam rian Mustang King. Berita kepenudi ungkup ngalih hari itu ianya berita berkawul ngau sitak Dun Telian majak dekat ngasai ke ubah pemansang ari perintah negeri. Adun Telian Yusip Nosh Balo madah, tun yang kawan pengawak dekat ngagak projek Jalai Ulu Bawah ke Nangah Bawah ke berungkus RM14 juta.
Projek jalan 7 km pemanjainya kok ya, udah ditender pun bulan tu tadi. Jadi nak kebuah kita nanti ketika temu jalannya lagi Arab tahun baru lah kita boleh merancang nanti loji kita bak Selangau ni udah temu pahit kan dianjung sedang yang lagi kita itu saya pahit boleh datang bilik dia lagi kena cover ke sawah kita ya. Kali udah kita dulu tu isi magang elektrik jangka aku jalannya elektriknya sikit nanti ya nanti jalannya udah tembus. Ya mantai kejak itu maya pengerami mantar Christmas ngau pengawak nyuak ke geran projek Mid Menua Pesisir MRP ngagai JKKK ulu bawah ngau nanga bawah di rumah simu ulu bawah mukah kemari. Yusip Nosh ngarap penemu jalannya ilak dekat ditangkan projek bukai bakal karan ngau bekal air bersih. Berpengeraminya ia nyuak ke cek RM41,000 ngagai JKKK hari 9 buah rumah panjai nanga bawah ngau RM55,000 JKKK 11 buah rumah panjai ulu bawah. Nak itu dulu edisi ngali hari begulai ngaku Viviana Lena ngau bala kru buletin. Berita sila lagi tahu dipedak dengan semua laman media UKAS yang kau membuat portal ukas.terawak.gov.my. Tentu ke kita subscribe UKAS channel di YouTube.